lihat saja. Di warung Poneng mau ada demo. Demo apaan ya Allah? Bener Bu, orang-orang juga pada tahu. Wah, kudu dicegah ini mah kalau ada demo. Ayo. Apaan sih lari-lari? Maaf Pak Mumu, di warung Po Neneng mau ada demo. Demo? Ah, demo hoak tau gak? Iya beneran, tanya aja sama si Rahma. Ya Rahma ya? Iya bener Pak. Ngapain sih mereka pada demo? Kampung kita ini udah aman. Terus apa coba maunya mereka? Apa persoalannya mereka pada demo? Mana saya tahu. Kalau nggak tahu sama aja. Ya udah kita lihat di sana. Ayo. Ayo. Kalau ada persoalan itu harus diselesaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Damai gitu, Po. Dulu lah, lu ngapa pada datang-datang? Lah emang siapa yang mau demo? Lah, katanya kan demo, Po. Aduh, bikin kacau aja, Po. Jangan ikut-ikutan deh kayak orang-orang. Demo bahaya, Po. Lah ini demo, Po mau demo, demo masa. Lah ini miscommunication ini, makanya orang danta pada dah. Rahma, gimana sih kamu? Katanya ada mau ada demo yang kayak di TV-TV gitu. Rahma nggak bilang itu. Rahma cuma bilang mau ada demo. Lagian, ibu sama Bang Mumu nggak nanya sih. Kalau nanya kan Rahma jelasin. Iya. Iya. Ya udah dah, mumpung lu masih pada di sini, dah bantuin gua dah ngumpulin kayu buat itu demo masak ntar. Ya, ya. Aduh, jadi kerjaan aja.